Halo semuanya, ini adalah Kamus Bahasa Asing. Kamus ini disusun secara alfabetis berdasarkan kosakata yang sering digunakan dalam bahasa sehari-hari. Ditulis dengan font yang mudah dibaca, dilengkapi dengan indeks untuk memudahkan pembaca memahami kata, dan mempercepat pembaca menemukan topik pembicaraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Arab, setiap kata ditambahkan transliterasi dan penggunaan kata dalam sebuah kalimat, sehingga memudahkan pembaca untuk melafalkan huruf Arab yang ada di kamus. Begitu pula dalam Kamus Besar Bahasa yang lainnya. Ada kamus Jepang, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Korea, kamus bahasa Jerman, dan kamus bahasa Perancis. Kamus ini memiliki ukuran yang cukup kecil, sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana.